أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Babu haqqil waladi 'alal walidi. Qala al-faqih Abu Lays Samarqandi rahimahullahu ta'ala, haddasana Muhammad ibnu Fadli qala haddasana Muhammad ibnu Ja'far qala haddasana Ibrahim ibnu Yusuf qala haddasana Abu Muawiyah an Hasan ibni Umarah an Muhammad ibni Abdurrahman ibni Abi Layla an Isa ibni Talhah an Abi Hurairah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala min haqqil waladi 'alal walidi salasatu asya'a ayu hassina ismahu idza wulida wa yu'allimahul kitaba idza uqila wa yuzawwijuha idza adraka ilakh. Ini adalah bab yang menjelaskan tentang hak anak di atas orang tua. Jadi insyaAllah bab malamnya dapat kita baca padim-padimbo hadis dan petuah para ulama tentang hak anak di atas orang cik, ataupun kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan oleh orang cik terhadap anak. Jadi sebagaimana urang cik nahak yang mesti dipenuhi oleh anak, maka menancit anak nahak yang wajib dilakukan dipenuhi oleh urang cik. Dan sebagaimana anaknya akan jid ke anak yang durhaka, andai kata sang anak hana abih ataupun hana dipenuhi kewajiban jih di atas urang cik. Jadi munyo anak hana dipenuhi kewajiban jih atuh urang cik, maka anaknyo jid ka anak durhaka. Maka kebalikan jih lagi nyan cik. Andai kata na urang cik, urang cik nyan hana abih memenuhi, hana abih gelaksanakan kewajiban jih di atuh anak, maka urang cik nyan kajid ke urang cik yang durhaka. Dan hana sedikit adapun lepas takle kejadian, urang cik rame yang durhaka ke anak, yang berujung di kemudian hari anak pun ikut durhaka kepada urang cik. Jadi le kejadian pokon anak durhaka ke urang cik, rupaji oh talab hadis Rasulullah, oh talengo habah para sahabat dan para ulama, segahlam anak durhaka ke urang cik, le urang cik yang ka lebih awai durhaka ke anak. Maka dalam fasalnya kena penyata oleh Abu Lays Samarqandi tentang toh-toh kewajiban urang cik yang mesti gelakukan ba anak supaya baik jid ke urang cik yang durhaka. Berkata oleh Abu Lays Samarqandi, kami diberi hadis oleh Muhammad bin Fadal. Berkata ia, kami diberi hadis oleh Muhammad bin Ja'far. Ia berkata, kami diberi hadis oleh Ibrahim bin Yusuf. Ia berkata, kami diberi hadis oleh Abu Muawiyah daripada Hasan bin Umarah, daripada Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla, daripada Isa bin Talhah, daripada Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, dan ia mendengar daripada Rasulullah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, akan bahawa sungguh Nabi pernah bersabda,
min haqqil walad 'alal walid salasatu asya'a. Sebahagian daripada hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua ada tiga perkara. Nalebohal paling kurang, nalebohal yang wajib dilakukan oleh urang cik ke anak jid bek sampai jid ke urang cik yang durhaka. Yang pun ayyuhasina ismahu, bahwa memperbagus ianya orang tua akan namanya si anak iza ulida, apabila telah dilahirkan. Nah, yang pun kewajiban urang cik begebuh nan anak dengan nama yang get, nan yang na arti nan, nan yang na mengandung keberkahan, nan yang na pat na jid tacok sampena. Lagi Abdul Muttalib pokon gapnya dibuhnan kecucu dengan Muhammad, karena arti Muhammad orang yang banyak dipuji. Jadi Abdul Muttalib berkeinginan agar cucu gapnya ke Rasulullah kelak ketika dewasa jid kurung yang berbuat kebaikan sehingga hasil jih akan dipuja oleh orang lain. Adapun yang banyak memuji, maka ditanya orangnya menancit menyona anu na cuco tabuh nan ke anu dengan nan yang get, yang bak nan get nyan na tafa'ui na sampena na keberkahan yang diwa ke anu. Ataupun jecit bek tabuh dengan nan yang na arti lagak, tapi tak pegot nama-nama ulama zaman. Itu tabuh je nan-nana dengan nan Nabi Muhammad, atau tak pegot nan-nana dengan Muhammad bin Yusuf, Muhammad Yusuf, atau Muhammad Isa, atau Abu Bakar, atau Umar. Jadi pokoknya pegot nan kanuk berlagak. Nah, jid lagak dari segi arti je, terjemahan je, ataupun lagak dikarenakan zaman nan-nyan adalah sosok orang yang hayu. Terbuh yang Umar ataupun Abu Bakar ataupun Ali ataupun Osman. Tacok tafa'oi ba urung-urung awai yang kajelas jid ke urung soleh. Maka andai kata na urung cik gebuh nan anak hana lagak yang bruk arti jih yang jid ke kek, maka nan anak, maka urung cik nyan kajid ke urung cik yang durhaka karena hana gepegot nan yang lagak ke anak. Kemudian yang kedua, wa yu'allimuhul kitab idza uqila. Yang kedua, tapurno ke anak kitab apabila anaknya ka berakal. Munyo anak ka mampu memahami sesuatu, ka itrimang ilme, maka tapurno anaknya kitab, tapurno Al-Qur'an. Tahap-tahap awal purno ile cikiban cara baca Al-Qur'an. Lehan ketika kau lebih faham tak perlu tentang itikad-itikad yang betul menurut ahli sunnah wal jamaah. Tak perlu pakiban cara sembahyang, tak perlu pakiban adab ngon urunci, adab ngon masyarakat. Tajuk anu adab tak bimbing akhlak beget. Nya kewajiban urunci. Berarti punya urunci hantam pernah gepurno anu ilmu agama, urunci hantam pernah gepurno adab akhlak kanu, maka urunci nyan kadurhaka kanu. Ina nanu kaumu 20 tahun tapi hanam pun mitekut 20. Yang salah tu, di samping salah anaknya lebih awal salah urang cik je pakon hantam gepurno. Kaumu 22 tahun hai tu oh lam pakiban cara sembahyang. Hai tu oh kiban cara cok air sembahyang i wuduk hai tu oh cok. Maka urang cik kadurhakanya. Pakon gara-gara urang cik hana gepurno kan hal yang wajib. Toh cara semayang, cara berwuduk itu dekat 20, dekat 50 dan hal-hal fardu lain je. Kemudian yang kele, wa yuzawwijuhu idza adraka. Ketika anak ka beranjak dewasa singoh, maka tak penikah anaknya dengan urung yang cocok, dengan urung yang sesuai, dengan urung yang jeroh ka anaknya yang get ka anak dunia akhirat. Yang juga kewajiban urung cik. Maka punya urung cik dipilih jodoh kanu yang penting kaya tok. Tok yang penting keren mentong. Hana gepremun jodoh anaknya gaknyan urung yang mumpung agama. Maka kelak ketika anak tengok dalam rumah tangga jiuh nimba agama, yang urung cik nak andil untuk merumpok dosa.
nak andil pokon hancur rumah tangga anak, pokon anak haitim ibadah dalam rumah tangga, dikenakan urun cik, berarti kita minta jodoh ke anak, anak kita pilih jodoh yang get bagi anak. Yang penting nak kerja, yang penting mapan. Khabar eh? Hana permen pekah ni semayang ada kalah hana. Hana permen pekah ikmupum di dekat 50 ada kalah hana. Jadi jarang tak lawiknya urung cik yang wati teruk jodoh hana gepilih urung yang mupum agama, yang mupum cara semayang, yang mupum cara musuci. Paling-paling gepermen tak pat di kerja, kemudian panai urung pat di kerja, kiban kok yang teruruh, ke ibadah hana gepermen. Maka urung cik yang gejuk jodoh ke anak hana get agama aji, urung ciknya kah dianggap durhaka ke anak. Nyan kun Rasulullah. Kemudian dan diriwayatkan daripada sahabat Nabi Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, akan bahawa sungguh seorang laki-laki datang ia laki-laki kepadanya Umar dengan membawa anak laki-lakinya. Jadi pernah bata bahura Sayyidina Umar truk jame. Jamenya tiro urung tuha, urung paruh bayar lah. Gejak bak Sayyidina Umar geba anak agam anak muda tiro. Lehnya truk bak Sayyidina Umar geken le urung paruh bayarnya le bapaknya. Ikut le bapaknya, inna ibni hadha, bahwa sungguh anak lun yangnya kai durhaka ke lun. Yang pengaduan urung agamnya bak Sayyidina Umar, wahai khalifah, nyo anak lunnya, anak agam lunnya kadurhaka ke lun. Maka waktu gelengo pengaduan yang le Sayyidina Umar, jelas marah Sayyidina Umar. Karena durhaka turun ki termasuk lam dosa besar. Maka bodoh Sayyidina Umar bagah-bagah getegur anak mudanya yang durhaka ke ya. Gegelnya Umar. Faqala Umar libnihi, bagi anak laki-laki tersebut, ama takhafullaha fi ufuqil walidik, hai anak agam, hai anak muda, pehanaya dron ke Allah, pehana temakut ke Allah sehingga dron nentejut durhaka ke ayah, pehanaya ke Allah. Yang gerdak Sayyidina Umar gepi ingat Sayyidina Umar ba anak agam yang kage pegah durhaka ke ayah taanyo. Maka gesambungkeun le Sayyidina Umar, fa inna min haqqil walid kaza wa min haqqil walid kaza. Gekeun Sayyidina Umar geceramah panjang, hak urung cik nyan muno, hak urung cik nyan medih menyo gepegah haba talengo bek tabantah menyo urung cik kah na sanggup tabantu. Ko eh panjang gepegah Sayyidina Umar tentang hak-hak urung cik ba anak agam muno, agar anak agamnya mengubah ke urung yang berbakti baik li durhaka. Namun tiba-tiba geken le anak agamnya bak Sayyidina Umar. Faqalan ibnu, berkata sang anak, ya amiral mu'minin, wahai amirul mu'minin, lakim ah bacut, amma lil ibni ala walidi haqqun, wahai amirul mu'minin, ikna, hak bagi anak yang wajib dipenuhi oleh ayah, munyona netulungkun munyohana gakehana, netulungkun wahai amirul mu'minin, kira-kira ikna, hak bagi anak yang wajib dipenuhi oleh urung cik. Maka kun Sayyidina Umar qala na'am, hai anak muda, na, nacit hak urung cik, hak anak di atas urung cik. Yang pun gekenlah Sayyidina Umar ayyastan jiba ummahu, yang pun hak anak di atas urung cik, bahawa berdipa bagus ianya si ayah akan maknya si anak. Dan hak pertama anak di atas ayah adalah ayahnya mesti dipilih mak yang get ke anak. Yang get pun kon lagak rupa, kan bermecih kaya, maksud get di sini mak yang dipilih le ayah ke anak bunya urung yang jeroh. Bek tampi wat gara-gara maknya oh lahir anak tengok hai riyakeun yan mak ni.
Mungkin cik orang pasak tak? Maksudnya nauragam, minta ayu perumah PSK tira. Ipa jid ke perumah, jid ke anak. Wati raya anaknya tengok, hari dia ke nyan mak je. Maka terkadina anak mak je nyan PSK, orang yang memang pasak, orang yang meruk akai, nyok tadi pun kan kasalah si ayah. Salah si ayah gepilih mak hanaget ke anak, sehingga anak malay mengaku nyan mak je. Jadi nyan kesalahan pertama, orang cik. Maka ji nak ulama ketika ditanyong le murid-murid, wahai syekh, pakiban cara lun didik anak geken le syekh bak muridnya bak urang beutnya ha jino nendan tanyong pakiban cara didik anak jino anak dron padum umur ka jino mantalan kandungan syekh padum bulan ka kale bulan munyo kale bulan umur kandungan anak ngetanyong pakiban cara didik anak katelat dron terlambat. Mantong le bulan dalam kandung tapi dianggap kata terlambat mendidik anak. Pakon terlambat agukeun le syekhnya karena langkah awal permulaan didik anak adalah tapilih ma yang get keji. Maka punya kahamil le bulan kana mak. Tegedi mungkin kebetulan lagak mak, lagak akhlak mak, jeroh adab mak, pah agama mak, kapahlah. Degedi mak cik memang urung pasai, urung hantam itu mayang. Hai turi muka Tuhan. Maka kalau bulan anak, nyok kai kira kesalahan dalam mendidik anak. Karena salah pun bak tak pilih mak ke anak. Maka kita nyok, ketika tamita purumoh, maka tanam dalam hati bahawa yang tamitanya kon cuman purumoh kita nyok. Tapi juga mak ke anak-anak kita nyok. Ataupun menintai ke mak kita nyok. Jadi yang tak minta kon cuman purumoh ketanya tapi adalah mak ke anak-anak ketanya dan menintai ke mak ketanya. Maka pilih purumoh yang kira-kira jid tacok ke purumoh, jid tacok ke mak anak mit, jid tacok ke anak bagi mak ketanya. Betan pendek ketanya menikah dengan purumoh, purumoh tapi-tapi karu dengan mak ketanya kan. Hai hidup dengan mak ketanya. Hana cocok dengan mak ketanya. Terasa bahawa kesedihan tanya anak agam yang kenyang. Berarti merumpok purumoh, perumah hantai perumun ke kemak katanya. Padahal urung agamnya sampai antuha pun walaupun kana perumah kala anak tetap jih anak anak mak. Syurga urung agam hantam pinah tetap bak bak telapak akimak. Nya urinong mungkin kan pinah. Alih kana lintu syurga pinah tapak lintu. Kaji katanya tak pilih perumah, tak pilih yang jit tacok ke perumah katanya, kengon katanya dan bek tua. Buta pilih urung yang jid tak pakai ke mak anak tanya tengok ketika karat kanan dan bujid pakai ke kengon ke menintai bagi mak anak tanya. Jadi tak kembali dia ke hadisnya ke habas Sayyidina Umarnya bahawa kewajiban pertama urung cik agam ayah di atas anak adalah gepilih mak yang get bagi anak baik gepilih inong pat-pat yang na. Kemudian yang kedua, yang kedua wa yuhassinu ismahu. Yang kedua kewajiban urang cik di atas anak yuhassina ismahu gepelagak nan anaknya. Gepeget nan ka anak belagak becut. Be nan yang hana arti atau be nan yang brok tat-tat arti ji. Yang kewajiban urang cik lam. Ha, yang kele baru yu'allimuhul kitab. Ha, yang kele gepurno le ayah ke anaknya ilmu-ilmu agama, gepurno cara baca Quran, gepurno tentang hukum-hukum agama terutama yang fardhu ain. Yang ken Sayyidina Umar ba anu agam bono. Leboh kewajiban urang cik di atas anu. Yang pun pilih mak yang get ke anu. Yang kedua tabuh nan belagak dan yang kele tapurno ilmu agama yang fardu'in terutama. Wati gelengo nyan jawaban Sayyidina Umar langsung ikut le anaknya. Pikir le anaknya, wahai Sayyidina Umar, fawallahi, maka demi Allah wahai khalifah, demi Allah dan pegah badan khalifah, hanai pelagak oleh yahlun mak kelun. Yahlun nyan yang pegah dun durhaka saanyo, nyan gop nyan ipilih mak kelun hanalagak.
Ipilih maklun beranggapan. Cik memang mak yahlun wati jamun gemita maklun iblo budak ngon harga puk tutuh dirham. Gepilih budak tidro yang murah yang hanaget akhlak gemenikah nyankeh gepujit ke maklun. Berarti gepilih tidro rinong yang murah budak aje budak yang paling murah yang bruk bruk rupa dan bruk akhlak lam. Gemekawin ngon yan nade anak. Yan gecok ke maklun. Yang ke anak agamnya. Yang kedua, wala hasana ismi. Yang kedua, hani pulagak nandun. Nandun ibuh layah lay pupu ibuh. Hana lagak ibuh nan. Pu ibuh nan, sammani jualan. Ibuh nan kelun jual. Jualnya, jina Batman. Pu ikun Batman? Kelelawar. Adakala, pu ikun di mata Aceh. Long ataupun pe timantung timantung agam nyan na ni kan Batman lah jina dek ramai orang mungkin baru badi pi Batman pahlawan kan lahir dak ni boleh Batman. Batman lah bahasanya apa kan timantung agam maka dah boh nan anak timantung agam wati jid rai wati jid ka anak tengok lagi timantung akai hai turi kaya abuk ji malam putar-putar gara bunga hiih gara la rumah malam berputar minta-minta apa yang nak. Ngerti mantong ye berarti. Jadi nya kenur agam nya ibuh nan kelun hai khalifah jual. Ti mantong agam. Maka lon jelas hana galak kenan nya. Ho lon ja ikengkel lek ngon ti mantong kelun. Ya. Maka iya halun nya dari pun kon hani juk nan kelun yang get. Lehan yang kele wala allamani min kitabillahi ayatan. Yang kele semudip lon mutiga hantam pernah gepurno kelun ilmu agama. Hantam pernah gepurno lun mesti kira ayat. Hantam mutiga. Yang dron pegah khalifah leboh kewajiban urung cik buna. Ha, iyah lun metaboh hanai penuhi kelun. Wati minta mak kelun, minta mak mekeluh-keluh mentang. Untuk memenuhi kebutuhan biologis sekatnya. Yang kedua, gebuh nan kelun dengan nama binatang. Yang kele hantam gepurno kelun ilmu agama. Aku balik ke Sayyidina Umar. Nya buno kena dot anak agamnya jina ka balik ke. Balik arah kena tenak demau iyah ibuno. Rupaji segala anak durhaka kawai iyah le durhaka ka anu gara-gara hana gepenuhi kewajiban. Maka kena Sayyidina Umar ba urang agam tuha buno bapak-bapaknya. Fal tafata Umar ila abi. Maka berpaling Umar kepada Abi. Nah, berkata ianya Sayyidina Umar. Taqulu ibni. Hai bapak-bapak. Hai urun tuha. Kiban leron. Nejak kena, nejak pegah anak lun tungku kadurhaka ke lun. Anak lun yang khalifah kadurhaka ke lun. Rupa haji hidran pun yang durhaka ke anak. Yang mana jina budoh jakwa ke deh. Bek dong ni ke lun. Yang palak Sayyidina Umar ke urun agamnya. Nah, berarti kejap bak khalifah seolah-olah jadi ke korban padahal pelaku. Jak mati kejak kena jak pegahal, wati kena mengadu seolah-olah sebagai korban. Anu durhaka ke gopnyan. Padahal kenyataan ni gopnyan pun durhaka kan cit pelaku waknya. Ya kon berken korban tertangkai gopnyan. Maka palak Sayyidina Umar gusi uragamnya. Gara-gara gopnyan ke ji ke yang dari awal hana dipenuhi kewajiban hati hana. Kemudian qalal faqih rahimahullahu taala berkata Abu Lais Samarqandi sami'tu abi yuhki an abi hafas. Aku mendengar cerita daripada ayahku. Ia mengambil sebuah cerita daripada Abi Hafas. Dan adalah Abi Hafas itu termasuk ulama di daerah Samarkand. Munyahana salah di Samarkandnya jina Uzbekistan kan, daerah Uzbekistan. Jadi nak ulama di Samarkand itu gaknya bernama Abi Hafas. Annahu atahu rajulun, bahwa sungguh Abi Hafas didatangi oleh seorang laki-laki. Maka berkata ianya sang laki-laki mengadu cit ba Abi Hafas. Nyebuna urang mengadu ba Sayyidina Umar.
jina urang mengadu ba Abi Hafas di generasi ulama kon li para sahabat. Gekeun le uragamnya, wahai syekh, inni ibinna ibni darabani wa auja'ani. Wahai syekh, lun kena mengadu tabah kejadian badron. Anak lun syekh ipoh-poh lun dan ipeduk lun. Hantai ijuk bu ke lun. Lu hantai ijuk bu ipoh-poh lun. Sungguh sedih kisah lun. Yang mengadu bak syekh Abi Hafaz leuragamnya. Qala, berkata ianya syekh, subhanallah. Terkejut syekhnya. Al-ibnu yudribu abahu ikna tirana ipoh ya'ah. Terkejut Syekh Abi Hafaz hana percaya na kejadian anak ipoh ya. Jadi merasa iba Abi Hafaz ke urang Tuhan yang bunuh. Maka berarti kita lain ganggu-ganggu urang Tuhan yang qala na'am darabani wa auja'ani nyohai syekh hana lun yang tempah tega ipoh-poh lun dipuduk-puduk lun hantai hijuk makanan. Maka berkata ianya Syekh Abi Hafaz, cuman jina bacut dan kena tanyong badron. Hal alimtahul adab wal ilma. Hai urung tuha, barakon wati ubud anak dron nan purno adab ilmu agama. Ikut urung tuha nyan. La hantam ya syekh. Getanyong lam. Qala fahal alimtahu Quran. Munya ilmu ngan adab hantam ne purno Al-Quran atom purno kana ikut dari Tuhan yang qala la ya syekh hana cik ya syekh man munya menan fa ayu amali ya'malu man jina anak dan pecik kerja ji munya hantam ne purno adab hana ne purno ilmu hantam ne purno Al-Quran pebut anak dron yan gekeun la syekh Abi Hafaz gekeun la urang Tuhan yan azzara'ah buat yang tengah jak meladang jak mekebun pula-pula padi pula-pula nala pula-pula gandum yang kebut anak lun wahai syekh. Jadi hana murno agama mutapa hana murno adab but goknya dari ubut cik mang jak-jak lampuh jak-jak ugli jak-jak ublang gekun le syekh nyan qala hal alimta li ayy syai'in darabaka ya nedepe pehan hai uragam. Kira-kira pokon anak dronnya di poh dron nan tepu kelak uragamnya hanan tepu wahai syekh mehet tepu nya mehet tepu lonken bak dron jena lonken pakon anak dron tegai poh dron get syekh neken pakiban pakiban pu sebab sehingga anak lon e poh lon pu sebab ji igeken le Abi Hafaz fa'alahu hina asbaha. Anaknya ipoh dron ketika tengah wate subuh-subuh. Wate subuh-subuhnya watawat jahilak zara'i. Anak dron tengah bersiap-siap kena jak kedih bak kebun. Wahwa rakibun alal himar. Anak dronnya di'i atuh keledai. Wasiranu bainayadaihi. Dileka anak dron na benteng taboh. Wal kalbu min khalfihi. Ilikut anak dron na say taboh. Ili kejih na benteng, ili kut jih na ze. Wahuwa la yahsunul Quran. Anak dronyan hanjut dibaca Quran. Kaku tengah-tengah gi himar e keledai hai tepekun. Kaku ketika hai tepekun, fatagan nai lagu-lagu dek gera. Quran hanjut dibaca. Kaku baik hanabut tapu hanat tepekun tengah e keledai, geken lagu-lagu gedera. Tengahken lagu-lagu, dan tiba-tiba engkau datang pada demikian waktu subuh. Ketika anak dron tengah melagu-lagu atau keledai, ilikut jih nasai, ilikut jih nabinteng, tiba-tiba dron jak watenya. Fadhanna anaka baqarah. Ipikirlah anaknya dron lemo. Maka waktu ipikir dron lemo, kaka. Ipoh dron. Fadharabaka. Maka memukul ianya anak akan engkau. Jadi rupanya menan kejadian hai uragam. Anak dron pokon sa pokon tegai poh dron ipikirlah anak dron dron nyan lemo. Maka ipoh dron gepikiran lemo. Ya. Jawaban yang hana langsung daripada Syekh Abi Hafaz. Tapi telak jawabannya. Kiban telak geken le Abi Hafaz anak nyan bunuh
Iji tengah ee keledai gerak kena jak bak kebun. Tiba-tiba truk dron. Ipikir le anak dronnya lemah maka ipoh de dron. Maka gegen la Syabi Hafaz fa ahmadullah. Ilan bersyukur cik mantang. Pakam bersyukur haisu lam yuksir rasaka. Untung hani berbekah uleran. Yang kena abi la Syabi Hafaz. Yang kena ke ni apa? Syekh Abi Hafaz gesindir urang agamnya. Bahawa anak gapnya gepoh gapnya kon kesalahan anak sehingga gekarang cerita seolah-olah anak yang bunuh tengah lale ke dro tengah ik keledai tiba-tiba truk yah fikir lemo rohi poh yah. Maka yang kena ken le Syekh Abi Hafaz pun yang kena ken le Syekh Abi Hafaz anaknya poh yah nyo gara-gara hana hai tepu nyan yah ipikir le anak yah lemo. Maka yang kena ken pun anak-anak bertanya munyo hana tak purno ilmu agama hana tak purno adab Quran hai turi so ya haji pokoknya lawan ya hana pokoknya lawan runci anak kerana anak hai turi ke ya yang kena ken jadi nya gereka yasa le Syekh Abi Hafaz kon kebit-kebit nak kejadian pegepegot sabah perumpamaan legoknya anaknya seolah-olah tengah ik keledai melagu-lagu gerak tiba-tiba teruk ya hai tepu nyan ya ruhi peh ule untung hana buka maka posisi ane bak makam orang yang tidak mengetahui nyan ya gak nyan maka yang kena sirat yang kena perakan yang kena tanam le Syekh Abi Hafaz di sinan ane yang hantam tak purno ilmu agama hana tajuk adab ngon akhlak maka ane nyan hai tu so ya haji maka ketika hana mutoyah dilawan ya ipede ya hana berbakti ke ya ka kesalahan ji na bak ya di gara-gara ya hantai purno adab ke anak hani purno akhlak ke anak maka ji ketika raya anak tengok hai turi toh ya haji wati hai turi toh ya ha ko hai turi ya hai tepu ya makna hai turi ya hai tepu toh kewajiban ji di atuh ya hai tu oh hai turi pakiban sikap anak terhadap ya nyan maksud hai turi ke ya hana mutoya kan ha kena ikunlah gaya hana menturi ke ya hai turi ke ya hanaan pai turi ke ya kon hai turi toh ya haji tapi hai turi pakiban semestiji adab anak terhadap ayah yang maksud anak hai turi ke ya si anaknya hai turi pakiban semestiji seorang anak memperlakukan orang tuanya yang maksud anak hai turi ke ya maka dalam kisahnya bunuh Syekh Abi Hafaz kenekun bahawa anak yang hana tak purno adab dengan akhlak ilmu agama nyo la sama lagi urung yang haituri ke ya maka wajar menyo anaknya ipoh ya ipede ya yang kejadian di masa para ulama jadi kedua boh kejadian yang pun di masa Sayyidina Umar yang kedua di masa para ulama jadi menyemunan dari dua boh kisahnya tetap kesimpulan dia adalah rupanya lebih awal le urung cik dur haka ke anak baru leh nyan muefek anak durhaka tema ke urung cik. Kemudian wa'an Sabit Al-Banani dan dikisahkan daripada Sabit Al-Banani rahimahullahu ta'ala berkata ia diriwayatkan akan bahawa sungguh seorang laki-laki ada ia laki-laki itu memukul ia laki-laki akan ayahnya di suatu tempat. Ha bak tabah tempat natero anak muda tengah ipoh-poh ia haji. Maka ketika masyarakat geu pokon anak yang ipoh ya banu murung jak kenan, gerelai, gelerai ya, gelerai, ha gepisah ayah ngan anak. Gegen le masyarakatnya ma hadza pokon laganyo. Kon poh ayah dan hai beragam. Tiba-tiba kon anak yang tuut, iyahnya tukang tuut. Pikir lah iyah, faqala abu. Berkata sang ayah, wahai masyarakat, urun dron nuweh. Nuweh bek ne lerai anak lun yang tengah poh lun. Bahki poh lun. Pokok lagi nyan, fa inni kuntu adribu abi fi hadal maudhi'. Jamun hai masyarakat, jamun hai perakun abang, lun bak tempatnya lun poh yahro
maka mungkin urunya karma kelun, balasan kelun ipoh di anak bat tempatnya. Maka bekne pisah anak lun baki poh lun sebagai balasan gara-gara lun jamun lun poh yah bat tempatnya. Ya, ini mungkin urun cik yang kasadar lah. Jamun wati muda gaknya ipoh poh yah dro. Wati kana anak gaknya ipoh rumah le anak. Kemnya kenurunya ikut dengan karma kan. Tengah muda ranya tapoh yah maka tengah preh ketika jid ke yah ipoh rumah le anak. Tengah muda ranya tak abaikan yah hana perumun ke yah maka preh ketika tuha tengah diabaikan rumah le anak. Yang balasan daripada orang yang berbuat kesalahan gebalah yang setimpal oleh Allah. Kemudian qala ba'dul hukama, berkata oleh sebahagian hukama, man asa walidayhi lam yara surur min waladih. Siapa saja yang maksiat akan dua orang tuanya, niscaya ia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan daripada anaknya. Nah, jadi punya urung durhaka kurung cik, maka preh tengah ketika anak han akan merumpok kebahagiaan ba anak. Yang mungkin jid ke kaca spion ke tanya. Pokok tanya orangnya mungkin anak kurung ipermen ke tanya. Kurung ipatih haba ke tanya. Kurung juga perhatian katanya. Mungkin zaman tanya waktu muda-muda tanya hana peremun ke kurung cik. Karena kena hukamaknya so-so mantong yang maksid kurung cik je. Maka singoh tajib-tajib kurung cik dera han akan pernah didapatkan kebahagiaan bak anak agaknya. Kemudian berkata alam oleh Nabi SAW rahimallahu walidan, semoga Allah merahmati seorang ayah, a'ana walidahu ala birrihi, yang membantu ianya ayah akan anaknya ayah di atas berbaktinya anak. Nabi gemudoa ke ayah, ke urung cik. Urung cik itu yang ruh dalam doa Nabi. Nabi gemudoa ke ayah, ke urung cik, yang mana urung ciknya gebantu anak jih untuk berbakti ke jih. Maka kok bek tanya selaku urung cik, bek tak bebankan tugas berbakti atau pundak anak tu. Kibancit tak bantu anak agar anaknya mudah berbakti ke getanya. Maka Rasul gemudoa, gemudoa ke urung cik yang urung ciknya getim bantu anak berbakti ke kegapnya. Jadi baik tak perlu ju beban ba anak untuk berbakti ke tanya. Ki bancit tak bantu anak, tak pemudah anak untuk berbakti ke tanya. Langkah pun ni kiban dari ubudkan purna anak adab, akhlak dan ilmu agama. Kemudian pakiban lom cara. Pakiban contoh adakala cara yang termasuk dalam kejadian urung cik gebantu anak untuk berbakti ke urung cik bedurhaka. Telah sabah cara aji, yakni la ya'muruhu bi amrin yukhafu minhu ayaksuhi fihi. Bek tak perintah ke anak sesuatu yang na potensi anak akan dibantah ayah. Nyo adab urung cik cik. Adab urung cik getanya, bek tayu ba anak sesuatu yang berpotensi anaknya akan dibantah katanya. Tayu anak hal yang berat. Tanya karena feeling bahawa menyonyo tayu ke anak pasti akan dilawan. Maka selaku orang cik bernacit berpeka memerhati kondisi si anak. Beruh tayu ba anak hal yang akan dilawan lagi. Pada kaya lawan tak durhaka je. Makanya salah sabah cara anak, cara orang cik gebantu anak berdurhaka, gepetimang-timang ke, waktu kena you sesuatu bak anak. Kira-kira anak hana sanggup, maka tak tahan-tahan beruh dayu sembarangan. Kazana. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.